mana? Eh, kerasan. UTM itu menuju milarian, Kang Rey. Oh, kaleresan, api. Kan api. Wah. Emang gak kelebat, Pak? Sentuhan tokoh dan artis kurang nepangan sudah serius profesional di bidang seni yaitu seni tato. Aku kurang seni tato yang selama ini orang awam menganggap itu masih ada yang negatif, tapi kurang gua lah yang aku mas sebetulnya apa itu tato. Kebetulan dengan Ayana Simpuring Kang Roni sekarang terkaca di HSTP dari nepangan salah serius ahli tato yaitu Kang Rey aja di galerinya ya kan. Tato Persentis Kau baca Nah, ini orang terus saya di payunin jalanin di maksud tadi nyata ahli tato orang taros-tarose lebih jelasnya seperti kumaha atau masih ada beberapa kelompok anu menganggap teh negatif. Nah, ini di arah TV kalau enggak guarnya kumaha seharusnya tato teh kawitan bari naruskeun heula ya. Apa itu seni tato itu Pak? Kayaknya secara umum dulu gitu ya buat kalau menurut Abdi mah Pak seni tato itu ekspresinya berbeda jantan sarang model gitu gitu jadi gaya hidup sih bagi saya seni tato itu gaya hidup terus nggak ada makna gitu bahwa seni tato ini ngambil maknanya bakal gini enggak lah jadi tato itu sebenarnya gaya hidup sih Pak buat saya. Oh gitu ya. Ayah Akang tak upami nanti ngawitan diajar membuat tato itu apakah otodidak atau ada yang guru spesial kumaha? Alhamdulillah saya otodidak Pak. Otodidak kan cuman kan harus upami di komunitas. Sebenarnya di komunitas tuh ada istilahnya ada yang lebih jago kita saling belajar. Oh, jadi iya. Bertukar pikiran. Jadi ada komunitas kan ya? Ada Pak. Oh. Komunitasnya alhamdulillah. Ya kalau di Indonesia itu ada Indonesian subculture. Di Indonesia untuk di Bandung ada juga di Bandung paguyuban tato Bandung ada cuman untuk di sini mah belum dulur akhirnya Simpuring sampai terang ternyata tato itu asli Indonesia bahkan budaya tertua ayah nanti mentawe ya kan sama Kang Rey anu profesional ahli di bidang tato ambil ikut bangga nah selanjutnya Kang karena bayi lolos deh tak perbandingan ya, tapi sebenarnya jalan-jalan terutama di Bali ya. Nah, ayah perbandingan nanti ayah beda nanti atau benten nanti gaya atau ayah aliran nanti kemarin. Tato banyak Pak aliran nanti ayah realis, ayah oriental, ayah anime, seur Pak, seur. Kan cuman kebanyakan kan kalau di Bali kita nganggapnya kultur gitu, kultur daerah Balinya. Tapi sebenarnya untuk sekarang banyak pengembangan yang ada filosofi tato tadi sekarang menurut bahwa banyak hidup tapi barangkali mungkin ayah anu punya filosofi tersendiri gimana tak menurut Kang Rey filosofi tato menurut saya pribadi kan kalau filosofi menurut saya pribadi gitu misalnya belajar hidup itu dari tato Pak. Jadi kita dari rasa sakit sabar menahan rasa sakit menunggu hasil yang kita itu aja Pak filosofi saya nah ngomong sejarah tato kemudian ada filosofinya ada alurnya Pak Mirasawi atau dulu ayam terang yang tentu ketena
sebenarnya upami sahijin macam dia kamu tarik kamu bikin tato dah gitu. Jadi gini Pak, kalau menurut saya di wilayah Banjaran ini istilahnya kabupaten apa ya, saya susah untuk menarik gitu Pak. Menarik misalnya kalau kita secara harga SOP standar tato itu sebenarnya udah persenti Pak. Cuman untuk karena saya kami sini di Banjaran kita kejar pasar Pak. Karena kalau kita ingin pakai standar tato misalnya persenti 30.000, kalau kita buat tato di sini kan pasarnya juga nggak akan mungkin mereka mampu, makanya untuk saya di sini tidak menarik besar sih Pak. Jadi yang penting saya bisa berjalan aja dunia tato itu bisa berjalan. Jadi paling minim saya tato itu sekitar 250. Di sini saya ajar Pak, kalau sebenarnya itu udah minim banget gitu kalau ikut SOP. Kalau di kota itu udah 30.000 sampai 2 senti hitungannya udah persenti. Mungkin karena ya saya juga kejar pasar, nah karena saya jalan di sini saya nggak mau juga, kan banyak kok orang yang hobi tato. Hobi tato tuh mahal gitu. Ya kita saling bantu aja lah, kamu lu hobi tato ya yuk kita bantu gitu, saling mengerti aja gitu. Bang Yarsa, ternyata kalau di sini tidak terlalu rumit pasar tato. Pasar masyarakat namanya persenti. Tato itu mahal, apalagi kalau orang dia banyak jasa perayaan, gitu bikin tato. Nah, ini tangtos dulu lagi penasaran, orang tinggal beberapa contoh tato hasil karya Kang Rey. Ya. Jadi orang kanggo harapan terutama hubungan ruang lingkup secara sumber daya alam ieunya seperti di Bali makan kultur anu ngangkat anu tasih akang yo tangtos gaduh harapan kanggo dieu kanggo ekspresi dina tatana seperti apa kan. Kalau harapan saya mah sih jadi jangan dipandang gitulah orang yang tato itu misalnya sebelah mata gitu. Ya, jangan dipandang toh kami juga berkarya ya, yang namanya karya saya berkarya. Jadi tato tuh kebanyakan dipandangnya ya kriminal gitu, justru saya ingin merubah gitu stigma itu gitu Pak, stigma ya. Tentang bahwa tato itu kriminal, enggak lah, kita benar-benar budaya, kita benar-benar fokus karya seni ya, menjaga itu. Budaya kita gitu untuk kedepannya tolonglah jangan pandang begitu ya, katanya bahasa keren banget sampah namanya bukan ya. Budak di tato mah cenah budak baong nya di kebanyakan ya. Enggak lah jangan gitu lah, banyaklah enggak yang enggak ditato juga mungkin mereka lebih brengsek aja kok. Oke Bang, pemirsa kita lihat contoh-contoh tatonya ya ke dalam. Ayo Kang, One Needle Forever Custom baru satu jarum mohon ngeri itu gitu ya. Penghilang panteng terus Java Explore di Haras ini.